Mas Ade. Mari sekarang. Silakan. Kita ngobrol-ngobrol. Wah, ini kebanggaan banget ini. Tangan Fadil dan Ade nih, wah. Maaf ya, kita terbatas musikalisasinya. Tadi kita ngejam bareng. Iya, kalian sama, duduk. Sama. Kalian juga ya. Tapi kali ini luar biasa, kita bangga banget ya bisa main sama Fadil sama Ade ya. Kita ngobrol apa kira-kira satu lagu yang bisa kita mainin bareng ya. Iya. Ada Radiohead, ada apa, cuman kayaknya satu kepala di The Beatles ya. Kayaknya siapa yang enggak suka The Beatles. Kayaknya enak harus ya. Kayaknya ya. Nih Ade ya. Kebetulan menggandeng Mas Fadli untuk menyanyikan lagu bertema cinta ciptaan Mas Ade ya. Ya. Judulnya Tanpa Batas Waktu. Wow. Lagu ini berisi tentang rasa cinta, rindu, dan kesetiaan tanpa batas waktu. Terakhir Ade kesini sama vokalis lo sendiri. Iya. Iya kan? Bawain lagu yang rame-rame itu ya. Yang berhubungan COVID. Dengan pandemi ya. Iya. Ya. Menjaga dunia. Dan sekarang bagaimana ceritanya lo menggandeng Mas Fadli John ini? Kayak Mas Fadli Padi. Apa ya, ini sebenarnya agak unik dalam hidupku pribadi. Jadi aku nemu, ini lagu pertama yang aku bikin, nemu nadanya tuh di mimpi. Hah? Iya beneran. Wah, jadi basah gak? Dikit. Ngiler kali ngiler. Oh, iya. Jadi nemu ref lagu ini tuh, refrennya tuh di lagi mimpi. Melodinya ya? Ya, terus pas bangun, kayak nyantol aja di kepala, oh ternyata mimpi. Nah, abis itu bikin lagu, bikin lirik, gak ngerti kenapa pas abis bikin jadi itu kayak tarikannya tuh tarikan Mas Fadli gitu. Maksudnya, gak kepikiran penyanyi lain sama sekali? Gak pernah, bahkan maksudnya kan sama Mas Fadli juga bukan teman sepermainan. Iya, gitu. Jadi, tapi kayaknya ini kok Mas Fadli banget ya gitu loh. Akhirnya so akrab aja gitu. Jadi akhirnya memberanikan diri untuk menghubungi Mas Fadli dan ya waktu itu menghubungi untuk apa ya, ibaratnya untuk sebuah project, bukan project sih, untuk pribadi aja sih pengen ya. Akhirnya, koleksi pribadi ya. Iya. Akhirnya dikasih jalannya sampai dikasih kado buat Mas Fadli di mau. Mas Fadli kok mau diajak, kenapa? Ya. Nah itu, jadi awalnya kan ada bilang ini buat koleksi pribadiku Mas. Aku bilang, ya udah ayo, aku juga lagi kosong. 3 hari kemudian aku tag lah, pelajarin. Enak banget lagunya. Terus aku nyanyiin, aku niatnya udah hadiah, kado buat Ade gitu, karena buat koleksi pribadinya. Dan jadinya lanjut-lanjut banyak yang suka, termasuk anakku. Yang itu hari foto sama. Iya, yang datang sini, yang datang sini. Anak yang perempuan itu bilang, sayang kalau nggak keluar. Ya udah akhirnya keluarlah lagu ini jadi kado buat semua pencinta musik. Iya. Dek, gue pengen nanya sesuatu sebenarnya untuk menghubungi Mas Fadli, orang yang sepengetahuan kita, sekenal kita, orangnya benar-benar humble ya. Maksudnya sangat rendah diri, santai. Rendah hati, rendah diri mah. Ya rendah diri orangnya. Rendah diri, rendah hati. Rendah diri mah dia minder, Vincent. Sama ya. Rendah hati. Kadang-kadang gitu. Dia ada yang aneh, gitu ya. Ya pokoknya orangnya sangat-sangat begitulah. Pemalu. Walaupun dia kan legend gitu ya. Sangat. Kadang-kadang kan itu yang bikin orang jadi segen juga untuk. Iya gue aja kalau mau deket Mas Fadli kayak segen gitu, iya. Kayak, ampun. Aduh, iya, legenda mas, lo tuh menghiasi hidup-hidup gue mas, iya, aduh. Perjalanan hidup gue banyak dengan lagu-lagu Mas Fadli. Aku kerasa tua lagi. Apa, gak jauh mas. Pas Mas Fadli ketemu kan saya juga udah tua. Ya lo memberanikan diri cara ngomongnya lewat WhatsApp, lewat DM. Pertama lewat WhatsApp dan lewat manajernya juga sih Mas Gusman yang banyak bantu karena aku dapat info dari teman-teman Mas Fadli itu Mas Fadli jarang pegang handphone masalahnya. Oh iya. Tipe don't call orangnya. Me, I call you gitu. Yeah. Oh. Mas Fadli itu masih pakai pager kalau enggak salah. Telepon rumah. Ya, terus akhirnya Mas Fadli ngerespon, ya seneng banget sih ini. Ya gimana gak seneng, kita maksudnya aku juga ngeband, bahkan festival Dream Band yang aku lolos sampai industri musik itu bawain lagu bawain hitamnya lagu. Padi kan. Wah. Itu kita di kampus dulu bawain lagu Padi ya. Iya. Ingat bandnya apa dulu? Kamu juga, Bo. Eh bukan, itu YouTube. Pergi Padi pulang. Pergi Padi pulang malam. Iya, kita bikin. Oh iya, seriusan. Bikin band di IKJ, bawain lagu-lagu Padi, nama bandnya Pergi Padi pulang malam. Iya, tapi kurang mirip sih mas, karena skillnya terbatas. Tapi abis itu akhirnya rekaman. Ya rekaman jadi memang terwujudlah mimpi dari seorang adik ya. Banget sih maksudnya, ya itu tadi mungkin teman Mas Fadli dan temanku juga kayak orang yang denger tuh kayak kenapa gak dirilis, kenapa gak dirilis gitu sih. Ya akhirnya, dan ini adalah lagu cinta pertama yang Mas Fadli nyanyi di selain Padi. Iya, wow. Padi dan Musik Kimia baru. Yang terlepas dari Padi ya, terlepas dari Padi di Musik Kimia gak berbicara soal cinta.
Ada juga, tapi ya makanya di cuman di Padi dan Musik Kimia yang aku proyekku sendiri ya. Kalau di luaran sama Burger Kill. Iya, Burger Kill, temanya tema-tema religi atau tema sosial. Kenapa mau Mas ini di luar Padi dan Musik Kimia membawakan lagu cinta? Ya mungkin jalannya ya, karena memang awalnya memang buat hadiah buat adek, tapi jadinya saya bilang gini sama adek, dek, sepanjang 20 tahun karirku aku gak pernah bawa lagu cinta di luar Padi dengan Musik Kimia. Ini kalau jadi ini pertama kali, aku harus sampai bawa sholat istikharah. Oh iya, wow. Iya, sampai aku harus pikir dalam-dalam nih, ini keputusan besar dalam hidupku. Sampai akhirnya ya 10 hari ya setelah aku kabarin, aku bilang sudah nanya teman-teman Padi, tanya manajemen, tanya orang tua dan semuanya. Gak apa-apa, itu sebenarnya prinsip pribadi ya, bukan komitmen di Padi. Jadi akhirnya keluarlah lagu ini, cuman saya minta sama adek, Adek Govinda featuring Fadli. Wow. Nah, untuk seseorang yang kenal udah lama, tapi kan deket juga baru mungkin deh memberikan hadiah gitu, memberikan kado buat lo. Adek dikasih kado sama Fadli, kita mau kasih kado buat berdua nih. Ya. Okay. Kita punya Marcel sebagai kado di CLB. Silakan. Halo. Gimana kadonya? Enggak surprise banget kan? Lumayan. Tapi hari ini saya akan menghibur di segmen CLBK. Cerita lucu, wah kocak! Saya senang banget Pak kehadiran musisi-musisi terbaik di Indonesia. Kira-kira mereka senang gak kehadiran lo? Tidak. Senang dong. Ya. Halo Bang Ade, halo Pak Fadli. Sejujurnya Pak, saya dari kecil itu mimpi saya itu pengen jadi vokalis Pak kayak Pak Fadli. Iya. Cuman saya berhentiin Pak. Itu mimpi saya dari kecil karena ya saya sadar diri lah gitu. Karena teman-teman saya dulu kalau nyanyi modalnya pakai fibra, kalau saya modal nekat gitu Pak. Penting nyanyi aja gitu. Bahkan dulu pas waktu di sekolah ada pelajaran seni musik tuh Pak, kita yang disuruh nyanyi. Yeah. Teman saya Pak kelar nyanyi itu dikasih nilai Pak. Giliran saya pas kelar nyanyi Pak, saya dikasih tahu. Marcel kalau misalkan gak cocok sama pelajaran Bapak, mending keluar. Bukan nilai. Wah parah banget tuh. Iya, tapi akhirnya saya balas dendam. Balas dendam dengan bernyanyi di tempat-tempat karaoke. Oh iya Pak. Tapi tempat karaoke saya yang minim budget gitu Pak, yang 15.000 per jam. Tempat karaoke yang peredamnya tuh pakai peti telur tau gak Pak? Sendiri ya, bikin sendiri. Sendiri itu Pak, saya nyanyi di situ Pak. Peti telur yang kalau dibakar gitu bisa gak kegigit ngamuk tuh gara-gara itu. Dan biasanya kita kalau nyanyi di karaoke Pak, itu mau lagunya apapun, video klipnya pasti di pantai. Dan pemerannya rata-rata bule. Padahal lagunya pamer bojo. Template aja gitu. Dan kita kalau misalkan enaknya nyanyi di karaoke adalah mau suara kita bagus, mau kagak nilainya tetap 80. Iya benar. Benar banget. Aku pernah nyanyi lagu Padi sendiri, lo dapat 70. Suara aku ini. Tapi itu kayaknya konspirasi Mbak, kayaknya mungkin kenapa kita dikasih nilai bagus biar kita balik lagi. Dan menurut saya Pak, genre musik yang paling unik itu menurut saya adalah musik dangdut Pak. Oke. Karena hanya di musik dangdut, kita kalau misalkan lagi konser Pak, pasti ada satu atau dua penonton yang kalau nonton konser pakai helm. Iya. Entah kenapa tuh pertanyaan saya, karena kan helm ini kan gunanya untuk melindungi kepala gitu Pak. Kalau misalkan naik motor jatuh, ya kalau kena aspal aman. Yeah. Pertanyaan saya, penonton mana yang kepalanya mirip kayak aspal gitu. Sampai dia harus perlu pakai helm gitu Pak. Makanya saya kalau ngelihat orang berdiri rame-rame terus pakai helm, dalam hati saya bukan karena ditilang tuh kayaknya. Karena apa? Ada dangdut nih kayaknya nih. Terima kasih sudah menonton CLBK. Cerita lucu. Bah! Tampaknya kalau pakai helm, kita juga sering nonton itu ada orang pakai helm. Ada konser selalu ada ya. Karena mungkin dia mau bingung taruh di motor takut hilang, akan dipakai konser. Iya, alasannya itu. Iya benar-benar. Iya. Tapi ya kan bisa dipegang gitu, enggak harus dipakai. Ribet lah joget sambil pegang helm bisa. Kan dipakai konser. Kan audionya enggak kedengeran bagus. Iya. Iya kan? Daripada helmnya hilang. Mungkin memang helmnya ini gara-gara Marcel. Sudah kita kita menantang mereka berdua bermain di Tonight Challenge, tetap di Tonight Show.